Sebuah minimarket di jalan Urip Sumoharjo, Kota Jambi hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 6 Jumat pagi tadi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, dugaan sementara karena konsleting arus listrik. kerugian akibat peristiwa ini belum diketahui, namun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. tim liputan info jambi tv.